Inu jarami dah tegatel, dah ikut ke pangkas sawah. Ngegebuk pare, ngalaman ibu usia 5 tahun, usia 8 tahun, usia 10 tahun. Bawa gerabah, bawa bangsa, itu nari budakan yang 25 km ke bawah. Sehingga badan ibu itu terjaga, terpola dengan sendirinya. Apakah ibu tidak mengalami permainan kehujanan, geningannya ayah tangkal tiara, ayah apa, bubulan tungan, mengalami kayak labu, tiga debut, bengut, ngepikin kacemong, kuk, letak, gara-gara sok yang sesorodotan dengan dicalek teh kalau kamu kiri cenang tau dirinya bisi labu oh begini sesorodotan dirinya teh omongan ayah upi mah upi itu pinang ya yang on pinang kan gede tuh sakit tilu burte didorong ke batu burte kesepen ayah teh labu dan celaka dengan ini dan upah timah happy saat itu. Pada saat permainan kalian engklekan, boy-boyan, ninjaan, ibu melawan. Saat pada ibu ada tidak cewek-cewek dan memang tetangga lagi cowok-cowok umum main kaleci, main katepel, bom-boman, dan tukar detail, jelebus, sudian pada orang kecilak kali halaman. Tapi ibu juga dikiritingan, bupe, dikeliting, buk, daun sampel, dunia dibulat, beli, bulat, beli. Hayang seri nama, ameh, utek, kaos batur, ayah, dipacar, muka, pada amah, tanah maren, ayah pakai sirum. Jangan lupa kita pakai sirum deh, diretos, ameh napal, cerang. Malah, mati, ameh, beri jangan lupa, itu sirum, itu sirum, itu sirum. Sebenarnya ibu itu tidak cinta-cinta banget sama kebersihan. Karena apa? Kebersihan itu sebenarnya untuk kita. Makanya ibu dengan begini sok mencoba mengajak baik kepada kalian. Sok kelas teh di beneran kalian ibu rumah bangun ras. Minimal suasana kelasnya yang enjoy, yang nyaman buat kita. Ibu melihat tadi ada sampah satu aja. Sebenarnya ibu teh kayak ngalebar teh kanu tempat sampah teh nanya, namun jadi pemain olahraga mah. Tuh di situ tempat sampah. Kayak mau balik-balik, tling gitu kan? Masuk ke tempat sampah. Tapi kan itu bisa gitu. Anu ayam mah sebentar dan kawe, lung. Nah aja, ibu teh ada di pulungan, kalian kayak gawe. Karena ternyata, kalau diprediksi sama ibu, tidak semuanya yang tiket hari ini tiket. Benar nggak? Kayak bubut-bubut balik jauh, asal berapa tiket? Kurang tiket teh. Tapi batu rumah, gak tiket. Karena kita akan melakukan presentasi. Presentasi kali ini bukan sepresentasi bahwa kalian itu maju ke depan cuma cengir, tidak bisa ngomong di depan. Tapi kita belajar, kalian itu kan mau PKL-nya sekarang itu 6 bulan. Masa kalian tidak akan berhadapan dengan seseorang atau orang yang ditokohkan, cara berbicara yang baik, cara berbicara yang santun, bagaimana kita menghadapi seseorang itu dengan baik, ini akan kelihatan di presentasi ini. Karena mimik wajah, gestur tubuh, bagaimana kalian mengucapkan, cara bersikap, cara vokal dari konsonan yang kalian kemukakan, ataupun A, I, U, E, O itu keluar. Apalagi kalau presentasinya benar-benar niat. Saya mah ingin agar presentasi ini baik terhadap diri saya dan orang lain. Berarti kalau udah ada kebaikan di depan, artinya orang yang jadi audien di belakang pun akan merasa harus melihat presentasi kalian. Tapi kalau kaliannya di depan ribut, berisik, tidak mengeluarkan kata-kata yang baik, kemudian tatanannya keluar,
kata ibu presentasi itu dibagi, malah ada yang satu orang saja. Jadi buat apa yang lainnya presentasi hanya sekedar pendukung? Yang namanya kelompok, kelompok itu adalah terdiri dari dua orang atau lebih. Saat kalian gibah nih, gibah siapa ibu nggak tahu, tapi yang penting kalian dua orang cekcok. Saat upacara misalnya ibu suka kalian lihat ditegur, hey, saat upacara jangan berbisik-bisik, ya kan? Dua orang berbisik itu sudah kelompok, berarti itu si bapak itu ceramahnya lama, dibaleslah sama yang satunya lagi, nengok lagi, iya nih kita itu sangat-sangat sekali mengeluarkan udah terik matahari, belum lagi makan, lapar, malah belum makan aja dibahas di situ. Yang pembina upacaranya ngomong, yang di jadi peserta upacaranya ngomong, itu namanya tidak baik. Mari kita presentasi itu dengan baik. Kalian dibagi menjadi beberapa kelompok, cum perwakilan kelompok mana? Satu perwakilan aja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini udah ada 6 kelompok. Artinya yang maju ke depan itu nanti ibu akan nilai 6 kelompok. Kalau nilai personal itu, ini tentang bab penilaiannya. Kalau personal itu yang mudahnya ini, berarti ibu menilai sikap. Menilai sikap itu penilaian diri kalian, observasi terhadap diri kalian dan bagaimana kalian itu melihat diri kalian. Atau ada penilaian teman dari kalian, teman dengan teman saling menilai. Ibu bisa saja mencari seperti itu. Ada penilaian pengetahuan. Yang kemarin ibu kasihkan ulangan dan dinilai oleh ibu. Ada yang nilainya kurang dari KKM, itu ibu kasih remedial. Ada yang bagus dengan yang lebih tinggi, misalkan nilainya sedang ke atas, ya ibu apresiasi dan memberikan penghargaan. Tapi jika kalian merasa istimewa, gak usah belajar lagi dengan guru, ah mau kabur saja, itu udah istimewa dong. Artinya kalian tidak butuh guru pun. Sudah saja kalau gak butuh guru itu, ya jangan datang ke sekolah, minta izin aja ke sekolah untuk keluar dari sekolah dengan baik-baik. Karena dengan cara kalian kabur, dengan cara kalian tidak masuk wae ke sekolah, itu teh mubajir. Orang tua kalian juga menyekolahkan kalian, ingin anaknya itu baik, ingin anaknya mengangkat harkat derajat orang tuanya, ingin anaknya meneruskan cita-citanya. Jadi selama ini apakah sinkron keinginan orang tua dengan guru? Sinkron dong. Guru juga di sini di sekolah tidak selamanya 1x24 jam mengurus kalian. Karena begitu kalian berada di sekolah, tatanan yang ada di sekolah itu adalah antara kalian akademik dengan guru, dengan pegawai, ataupun dengan lingkungan sekolah. Tapi begitu kita udah keluar dari sekolah jam 4, seharusnya jam 4.15 itu kalian itu sudah berada di dalam lingkungan rumah. Tapi ada kalanya kalian masih ada yang main, itu mah bagi yang main. Tapi syukur-syukur kalau di kelas ini tidak ada yang seperti itu, karena khawatir orang tua itu. Makanya ibu sekali lagi menyelipkan nasihat di sini, jika kalian ingin menjadi anak yang baik, ikuti saja aturan yang berlaku, niat yang baik untuk sekolah, dari sekolah pulang mengerjakan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab kita, belajar mengaji. Jika itu sudah ada, itu akan baik. Contoh, kemarin ibu debat D1, bukan debat sih, ibu itu inginnya menasehati. Tapi kalau ada anak yang merasa, oh ibu mah ngurus-ngurus aja, orang tua saya juga gak ngurus-ngurus, itu salah besar. Karena ibu juga harus melihat sikon anak tersebut. Begitu mereka presentasi ke depan,
adanya suatu aktivitas yang tidak baik, cuma cemil dan sebagainya, itu sangat tidak baik sebenarnya. Sekarang jika satu perkelompok, ayo kelompok Isma, ibu akan demonstrasikan satu kelompok ini, siapa satu kelompok ini? Bawa ibu, semuanya satu kelompok. Dilihat oleh orang lain ya, dilihat. Jadi jangan sampai orang lain itu mempunyai kesalahan yang sama dari kelompok ini. Pertama ibu akan bertanya siapa yang menjadi moderator. Fani, oke. Fani sudah biasa mungkin ya, tahu temannya ada 4. Tapi jangan lupa teman yang dikenalkan dirinya sendiri tidak berkenalan. Ini kita belajar itu bukan hanya untuk di ruangan ini. Kalian itu akan belajar nanti presentasi di tempat yang lain, yang lebih open, yang lebih bisa dilihat lagi orang-orang lain. Kalau dengan sesama teman mah ini mah tidak ada groginya. Tapi kalau dengan orang lain, siapa tahu tidak muncul tata cara bahasa yang baik dan nah. Yang kedua, penyaji siapa? Penyaji satu Karina, penyaji dua yang ketiga, kesimpulan Adria. Oke, jadi sudah benar tatanannya ya. Waktunya tahu nggak ibu ngasih waktu berapa menit untuk presentasi? Tadi ibu udah kemukakan. Ya berarti dibagi ya. Jangan sampai keluar dari waktu tersebut. Walaupun kenyataannya mau 30 menit, tapi harus ada pertanyaan, sesi pertanyaan. Siapa yang akan memberikan pemahaman? Siapa yang mau bertanya? Itu siapa? Pani. Berarti tahu Pani tugas moderator seperti apa? Tahu. Jadi bukan Nisba ya, yang ngomong, ayo bertanya kawan-kawan gitu. Bukan. Tahu Adrian fungsinya notulen untuk apa? Belum tahu. Belum, berarti ada yang masih les ya di sini, komunikasi yang belum benar dalam kelompoknya. Kasih tahu dong sama rekan-rekannya yang sudah tahu. Tapi kalau memang belum tahu, ya ibu akan memberikan pemahaman. Satu, tugas moderator mengkondisikan semuanya, baik kelompoknya ataupun kalian sebagai audien. Kalau nanti kalian ada rapat di aula, aulanya aula kepala desa, bukan aula di sini. Yang mengkondisikan itu ya yang mau tampil. Tapi biasanya bila ibu yang menjadi audiens, yang ngomong itu moderator, jangan semuanya ngomong. Ya. Ini mah si Nisma gara-gara sebel nih kasih Lipa. Pak Lipa, diam. Jangan seperti itu juga menggurunya. Karena kita juga mempunyai sopan santun. Ya sampelin aja. Mereka kan lagi ngobrol nih. Mohon maaf, Pak, bisa tidak kita mulai untuk fokus ke depan. Yang datang itu kan moderator. Enggak semuanya berlima kesana kemari. Ya diam aja kalau yang mau tampil. Terus dikondisikan, waktu mau mulai, ajaklah fokus sama moderator. Hadirin yang terhormat, kami akan memulai jalannya acara, tolong fokus. Gitu ya. Jangan lupa kasih kata-kata yang bisa menarik perhatian ke depan dan diam di belakang. Kemudian penyaji, kamu misalkan simulasi kita demonstrasikan, maju dulu. Kamu mau jangan membelakangi audien. Ibu audien nih di sini. Enggak duduk, misalkan ibu di sini. Posisi kamu maju. Itu masih tetap membelakangi ibu. Ya kamu cari posisi di mana? Kalau misalkan ada ibu di sini, berarti pindah dong. Posisi kamu di sebelah mana jadi moderator pun? Ya di sana, tuberan sama Adrian. Kan Adrian belum tampil.
diam. Nah, nggak usah tukeran, kita udah sama aja, ya kan? Nggak usah tukeran, yang penting kamu di sini lihat dulu sikonya kosong nggak di belakangnya. Kalau kosong bawa bujuran, batur. Nah, kamu tampil ke depan di demonstrasi ini dulu supaya tatanannya benar. Begitu bla 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 kamu ngomong, sudah dipersilahkan atau disilahkan penyaji satu untuk mempresentasikan. Kamu mundur, mencoba untuk menghargai orang yang presentasi. Kamu maju, jangan maju sekaligus karena punya bagian masing-masing. Begitu, mundur lagi, maju. Tapi kalau belum dipersilakan ya jangan maju, karena mungkin moderator juga kasih aba-aba, disesuaikan. Maju, maju, mundur, maju, mundur. Baru ke tahap selanjutnya, yaitu tentang tanya jawab. Silakan kamu demonstrasikan bagaimana cara mengajak audiens untuk bertanya. Silakan. Maju. Ya, silakan. Sebagai moderator, kalau mau mengajak bertanya, gimana? Yang rada anak rada keras, izin mau bertanya, nggak usah izin sebelumnya. Ya ulangi yang keras. Ini kan audiennya sampai 50 orang nih. Baik yang saya. Ya jangan gini-gini juga. Ininya posisinya yang betul. Baik yang saya sudah presentasikan. Saya bukan yang sudah saya presentasikan, ya bukan sendiri. Kelompok kami. Baik yang kami sudah presentasikan, saya kabelit ini. Kabelit berarti kami, saya. Nah, itu kata-kata itu kan kabelit barusan. Jadi masuk ke sesi selanjutnya yaitu tentang tanya jawab. Bagi audiens yang mau bertanya disilakan lebih cepat mana? Ya kan? Ini lagi-lagi ngajari ibu. Daripada tadi tahu ini ya? Baik. Baik kami. Baik kami. Bu, belum ada lagi ini tadi. Baik kami mempresentasikan saya. Itu menggulit gitu ya. Berarti cuma bagi audiens. Oh, karena ditutup dulu yang ketiga. Presentasi dari kelompok kami telah selesai. Baik, kalau mau pakai baik ya. Kalau mau pakai baik. Cuma kalau langsung juga gak apa-apa. Presentasi dari kelompok kami sudah selesai. Bagi audiens yang mau bertanya disilahkan. Cung gitu. Wah, sampai 50 orang acung. Wah, itu kok bagus ya. Banyak pertanyaan. Sampai beneran ada 50 orang tetep ngerti karena ingin bertanya semuanya. Berarti ada yang dibicarakan di depan itu tidak paham semuanya. Ini ngacung semuanya. Nah, kalau kayak begitu kan udah. Tapi jika ada 1, 2, 3, jangan di sini tugas-tugas yang diambil. Yang paling depan, yang paling belakang, yang tengah, tapi yang paling cepat untuk bertanya. Masa ini mah nu ngacung teriak, anu ditujuk si Radit kan teu nanya-nanya acan. Ieu teh jadi bingung. Saya mah nanya, ih tapi heulaan. Tapal mah si Radit teh ngacung-ngacung acan. Jadi seperti itu ya. Ngerti semuanya? Oke, siap. Penilaiannya ibu maksimalkan, semoga kalian bisa lancar dan bagus. Ya, silakan ibu kembali. Nanti dipanggilkan kelompok mana dulu. Siap-siap karena kelompoknya akan diacak. Belajar dulu. Ya, terima kasih.